sing mbok gul-gul ke itu mbahmu. Kalau mbahmu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, apa juga kamu ikuti? Jawabnya apa? Pokoknya simbah ngono kuwi. Nah, kalau ketemu orang pokoknya iki wis aja mbak rembug, tinggalen. Tinggal. Nah, maka kalau kita sebagai orang Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ya pernah begitu enggak dulu? Nah, agamanya seperluan-seperluan kan yang ikut mbah-mbah itu, tanpa dasar kebenaran. Nah, sekarang setelah ditunjukkan kepada Allah, tuntunan Rasulullah, mestinya jawabnya sami'na wa ato'na. Saya mendengar, saya taat sekalipun, saya mentaati perintah Allah, perintah Rasulullah itu bertentangan dengan ajaran simbah-simbah saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bertemu kembali untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Ada pepatah Arab mengatakan, Unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang disampaikan, dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Pepatah ini mengajarkan kepada kita agar melihat dan memperhatikan apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan atau menyampaikannya. Jika yang disampaikan itu baik dan benar, berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Namun kenyataannya saat ini jika yang menyampaikan orang biasa, sekolahnya atau nyantrinya tidak tinggi-tinggi amat, jarang sekali didengar. Tetapi jika yang menyampaikan seorang pejabat atau profesor doktor, walaupun berdasarkan nafsunya banyak yang mendengar dan mengikutinya. Jika menolak kebenaran seperti ini, apakah termasuk orang yang sombong? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Apakah orang yang masih memandang atau melihat penyampai kebenaran atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah dari segi harta, jabatan, gelar, dan akhirnya bukan apa yang disampaikan yang dilihat atau diterima, akan tetapi kebanyakan orang masih cenderung melihat penyampainya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ungzur ma qala wala tangzur man qala." Jangan kamu melihat penyampainya, akan tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi, apakah orang yang masih melihat kebenaran dari penyampainya, bukan dari sumber apa yang dia sampaikan, termasuk orang yang sombong dan termasuk dari golongan iblis, Ustaz? Iblis itu malah penyampainya Allah pun enggak diterima. Ya, yang suruh sujud kepada Adam tadi siapa yang nyuruh? Allah kan? Yang menyuruh Allah. Allah yang menyuruh pun iblis tidak mau. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, ketika Allah mengatakan sujudlah kamu kepada Adam. Ya. Fa sajadu, maka mereka malaikat mereka sujud semua. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis itu enggak mau, diperintah Allah pun tidak mau, apalagi diperintah selainnya. Jadi orang yang sombong, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Yang dinamakan sombong itu kata Nabi, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kalau kebenaran itu ditolak, siapapun penyampainya, itu termasuk orang sombong. Maka Nabi kita mengatakan, sekalipun yang menyampaikan kebenaran itu budak yang hidungnya rumpung, budak itu sudah serendah-rendah manusia pada saat itu, rupanya jelek, hidungnya rumpung. Ya. Tentu penyampaiannya tidak begitu jelas, wong hidungnya rumpung. Tapi kalau yang disampaikan itu kebenaran Al-Quran atau hadis Rasulullah yang sahih, wajib didengar, wajib ditaati. Kalau kamu menolak kebenaran karena penyampainya orang budak yang jelek tadi, itu kesombongan. Sekarang yang menyampaikan raja, ya, yang menyampaikan raja juga kebenaran, tolak juga, kamu menolak juga, masuk kesombongan. Sekarang yang menyampaikan Allah, kamu tolak, ya kesombongan. Maka yang namanya sombong itu menolak
kebenaran, siapapun penyampainya. Maka bagi orang Islam, orang yang beriman betul, kalau itu dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, tidak ada alasan untuk menolak, kecuali dia mesti menjawab sami'na wa ato'na. Coba dibaca surat An-Nur ayat 51. Mesti jawabnya itu sami'na wa ato'na. Saya mendengar, saya taat. Itu yang bertakwa, orang yang beriman jawabannya begitu itu. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya. Jadi hanya Allah saja. Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah dan Rasul-Nya memanggil untuk mengikuti sesuatu ajaran, maka dia jawabnya terus. Agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Kalau Rasul memberikan suatu ketetapan, kami mendengar, kami patuh. Sejak tadi saudara, dengan teman saudara ada perselisihan pendapat tentang mencari kebenaran. Tentu orang yang berselisih itu masing-masing dirinya merasa aku yang benar. Aku yang benar. Maka Allah mengambil suatu keputusan. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau terjadi perselisihan mencari kebenaran itu, balik pada Allah dan Rasul. Ayat ini kalau Allah, kalau Rasulullah sudah membuat suatu ketetapan tentang sesuatu ketetapan, tidak ada yang menolak kecuali semuanya menjawab sami'na wa ta'na. Di dalam surat Al-An'am, surat An-Nisa ya, ayat 65 coba. Surat An-Nisa surat keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mira, kalau tidak begitu kamu tidak beriman. Fala wa rabbika, maksudnya tidak beriman. Kalau tidak menjadikan kamu Rasul Muhammad maksudnya, ya, menjadikan sesuatu keputusan bagi yang mereka perselisihkan. Kalau Rasulullah sudah mengikuti, sudah menyatakan suatu kebenaran, kita yang berselisih pendapat tadi harus mengikuti keputusan Rasulullah tadi tanpa keberatan sedikitpun. Ya. Kalau diajak kembali kepada Rasulullah tidak mau, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Ada nggak orang sholat itu disuruh, Nabi kita mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Aku di sini aku siapa? Nabi. Malah jawabnya, apa Nabi tahu sholat neng kene? Aneh kan? Jadi Nabi mengatakan kalau kamu sholat, lihatlah seperti kalau aku mengerjakan sholat. Bahwa ajarnya apa Nabi tahu sholat neng kene? Nah orang itu tuh hakikatnya tidak beriman. Andai kata Nabi sholat neng kene tahu, apa kok ya weruh? Kapan kamu hidup, kapan beliau Nabi wafat? Ya, Nabi wafat sudah berapa ratus tahun yang lalu, kamu belum lahir. Nah, maka kalau kamu mau menjadi orang Islam, mau sholat, sekalipun kamu sudah tidak ketemu dengan kehidupan Nabi, tapi hadis Nabi itu berlaku sampai hari kiamat. Sholatlah kamu seperti kalau aku Nabi mengerjakan sholat. Nah, kok sholat apa Nabi tahu sholat nengke ini?
Nah terus kalau kamu tidak mengikuti sholatnya Nabi, kamu sholat itu ikuti siapa? Coba melu siapa? Simbah. Nek melu mbahmu aja agamu aja ngaku Islam, tapi agama mbah baik gitu. Ya, maka ada kok sementara coba dibaca lagi surat Al-Ma'idah ayat 104 itu. Ini cetok sebetulnya. Quran sunnah itu sudah jelas. Ada orang mengatakan jangan di Quran. Quran ini paribasa yang diungkul. Mangan ini rong dibumbuani rong enak. Jadi Quran dan mangan Quran dibumbuani sih. Terus dipikir mau panganan. Ya enggak? Quran barang dipadake panganan juga. Perlu dibumbuani kayak ampas kambil. Kayak malah mawut. Kalau Quran buat tambahi macam-macam mawut. Sudah dibaca. Surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Nah, ini direnung. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya, ayat ini berlaku umum ya kepada kita saja. Mestinya ayat itu memang kepada orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau diajak mengikuti Allah, diajak mengikuti Rasulullah, jawabnya hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Itu orang kafir. Cukup. Saya tidak usah mengikuti Allah dan Rasul, tapi saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dahulu mengerjakannya. Orang kafir, tidak mengikuti Allah, jangan mengikuti Rasul, jawab yang itu pantas. Ya enggak? Wong dia tidak iman pada Allah, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Yang herankan itu kalau ada orang Islam, diajak kembali pada Al-Quran, diajak taat pada Rasul, jawab yang mengakui. Nah, pokoknya mbah-mbah kondisi yang ini. Ya. Itu lagi cah saiki kuwi ngwai-wai agama. Kuwi jaman biyen simbah kuwi anggere meteng 7 sasi ya dipitoni. Itu kan diprocoti. Nek bayi lahir disepasari. Wong mati dipitung dinani kan gitu. Itu sudah mbah-mbah dulu begitu. Nah, sekarang kelanjutannya hati ini Allah menjelaskan awalau kana abahum la ya'lamuna sa'a wa la yahtadun. Nek kok sing mbok gul-gulke itu mbahmu. Kalau mbahmu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, apa juga kamu ikuti? Jawabnya apa? Pokoke simbah ngono kuwi. Nah, kalau ketemu orang pokoke wis aja mbok rembug tinggalen. Tinggal. Maka kalau kita sebagai orang Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ya pernah begitu enggak dulu? Nah, agamanya seperang-seperang kan yang ikut mbah-mbah itu. Tanpa dasar kebenaran. Nah sekarang setelah ditunjukkan kepada Allah, tuntunan Rasulullah. Mestinya jawabnya sami'na wa ato'na. Saya mendengar. Saya taat sekalipun. Saya mentaati perintah Allah, perintah Rasulullah itu bertentangan dengan ajaran simbah-simbah saya dulu. Ya. Musim baik dulu nek arep dadi manten apa nek jalanan ngadhi hitanke jake moro ning kuburane mbae njaluk pangestu nek arep ujian ben lulus kon ngeloni kuburane mbae. Iya enggak? Pamitos e mbahmu sesuk arep ujian pamit ngene mbah. Padahal mbae wis dikubur dipamiti coba. Aneh kan? Orang Islam macam itu. Ada lagi yang mengajarkan gandeng kue sesuk arep ujian, mengko salato, salat hajat, ben sesuk lulus. Gandeng kue wis suwe ora entuk jodho, ora katok saiki salato ben entuk jodho. Poso, ya.
Kita kan bener lah. Salat ben itu judu, poso ben itu judu, poso ben lulus ujian. Itu bener enggak? Ya? Enggak betul. Kalau menurut Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya dah? Belum yang arep ujian, poso Senin Kemis. Ya, terus sholat hajat. Dilalah ra lulus. Ya. Nek dilalah lulus tuh. Dia ngomong, loh saya puasa Senin Kemis, saya sholat hajat, lulus ujian saya. Kowe ra ndelok, kancamu sing ora iso salat wae do lulus. Ya gak? Tiba orang-orang yang kafir itu, ndak ada yang sholat, ya lulus sih malah. Malah juara. Bijine lebih baik daripada kamu yang tahajud barang hajat barang itu. Ya. Wah barang aku puasa Senin Kemis terus sholat ora suwe entuk jodho. Ora ndelok kancamu sing ora salat ndang entuk jodho ya. Jadi bukan itu, maka yang lurus. Jangan sholat ben lulus ujian, jangan sholat ben dapat pekerjaan, jangan sholat itu hanya mengharap ridhonya Allah. Itu yang betul. Maka dalam beragama ini setelah kita mengikuti tuntunan itu ya sudah tidak berkeberatan sedikit pun mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka orang Islam jawabnya sami'na wa atho'na. Ada memang mendengar tuntunan-tuntunan Allah diterangkan, dijelaskan, tahu, mendengar, tapi tidak jawabnya wa atho'na, jawabnya wa asho'na. Coba dibaca surat Al-Baqarah itu. Ya 93. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 93. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Ini orang Yahudi, orang Israel. Ya, diperintahkan oleh nabinya, Udu ma atainakum biquwatin wasma'u. Ya, pegang teguhlah apa yang disampaikan oleh nabimu itu. Ya, pegang teguh dan dengarkan baik-baik nasihat dari nabimu itu. Suruh menghambakan diri hanya kepada Allah yang Maha Esa. Tapi apa dia mengatakan? Ya, qalu sami'na wa asaina. Saya mendengar nasihat itu, saya mendengar perintah itu, saya mendengar, tetapi saya maksiat. Artinya, sekalipun saya mendengar, saya tidak mau taat dengan perintah itu. Mengapa? Di situ diterangkan sami'na wa asana wa usribu fil fi qulubihimul ajla. Ya, jadi sudah ibaratnya apa, dia sudah minum kenyang, hatinya sudah dipenuhi dengan, sudah kenyang dengan suka menyembah patung. Kebetulan berasa itu patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Samiri saya itu membelokkan tauhid Bani Israel, membuat patung anak sapi yang bisa berbicara, yang bisa bersuara, bukan berbicara. Kalau sekarang itu ya boneka iso muni gitu loh. Ya, kalau zaman dulu ada boneka iso muni kan, saya ini malah iso guyu bareng kok boneka ini. Boneka iso guyu, iso kecekikian gitu. Ya, nah itu zaman dahulu dibuat patung bisa bersuara, itu disembah-sembah. Suruh menyembah Allah, mengikuti nabinya, Nabi Musa, mengikuti kitab Taurat, dia tidak mau. Saya mendengar keteranganmu itu, tapi saya tidak mau. Saya maksiat, saya cukup senang menyembah patung ini saja.
Nah, maka itulah kalau kamu begitu kok mengatakan beriman, ya. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sangat buruk perintah tuntunan imanmu itu untuk mengimani patung anak sapi, meninggalkan iman kepada Allah itu, perintah imanmu, perintah agama itu sangat buruk. Sangat buruk. Nah ini dah, orang Islam ya ada. Bukan begitu minta untuk kepada Allah, pada Rasul. Nggak, cukup melu mbah-mbahin di sini. Ya, aman dulu misalnya mau nyetir ke manten atau bagaimana. Dari sini ke Jogja misalnya, atau ke Klaten. Ya, dipersiapkan dari sini. Nanti dihitung lewat kertek berapa. Iya Pak ya? Nah, nanti setiap kertek turun. Ngasih apa? Takir isinya apa? Telur. Iya tak? Takir isinya telur, taruhkan kertek. Dihitung sudah dari sini itu. Atau surah itu ada kandang menjangan. Dihitung. Nanti dikasih setiap kertek kasih telur. Kalau takir isinya telur tambah lagi apa? Kembang apa-apa itu. Nah, supaya apa? Supaya apa? Selamat. Padahal kalau salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya, hanya kepadamu aku menghambakan diri, hanya kepadamu aku mohon tolong. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus. Allah sudah mengatakan, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu. Jalan yang lurus itu Quran, ikuti Quran. Jadi lah kok ngitung kertek. Gai telur. Ya, padahal telur itu katanya untuk sesajen. Ya, ben ora diganggu sing tunggu kertek. Itu kemusyrikan yang begitu. Ajaran mbah-mbah dulu seperti itu. Ya. Kenapa itu diikuti? Masih banyak hal-hal yang semacam itu, sejenis itu, yang masih diuri-uri oleh umat Islam sampai sekarang. Nanti kata saudara-saudara tidak mau ngaji itu, ya oh malah tukang tungani barang. Ya enggak? Seolah-olah kalau tanpa begitu itu. Nah bareng wis ngaji, banyak pemuda-pemuda yang ngaji, sing tungani sesuai rapayu. Ya, coba ngenek kayak gini. Wis, saya ini tonggonis dorang ngenek kayak gini. Gimana itu? Nah itu lah. Akhirnya sesuai melung ruwak ke, wah tak pikir ya bener ya sudah dukun-dukun tetel, ya, jimatnya kemarin yang dukun sana kemarin dukun dari kemana kemana, Bojonegoro masih datang tak pak dukunnya ini, ya, mungkin ngilang reso Bali mungkin dia, ada, ya dah, ya kan dia kata di kayak keris dari so ngilang, nu kok ya percaya, gitu. Barengan nu kok nak ilang ya reso Bali. Ya dah. Lah kalau sekiranya iso ngilang, ya, kena apa negaramu dijajah Londo, Jepang nanti tolong atau saya ketahun kok yo. Orang buat manfaatke, buat WDB ngilang terus nyolongi bedile Londo, bedile Jepang kui, ya dah. Jepang Londo saya ngajai buat belai tu, kui ngilang, orang kita tak. Dengar tinggi mati, sopo sing mati ni ngilang kok wong itu. Akali orang tinggu. Maka Quran itu menjadikan manusia jadi cerdas. Orang sudah dihapusi. Ya. Semoga yang tukang-tukang ngapusi itu, kalau di situ dibentangkan kajian Quran, dikupas tentang pemahaman Al-Quran, mesti enggak senang. Wah, gisone do ngaji tenan wis aku ora iso ngapusi. Mesti gitu, khawatir orang nek sing sudah dihapusi, kehilangan penghasilan, akhirnya orang entuk ngaji. Tapi bagaimanapun juga kamu membendung, ya, membendung kajian Al-Quran itu, wallahu mutimmun nuri walau karyal musyrikun. Allah tetap menyempurnakan cahaya. Nur, cahaya Islam itu akan disempurnakan. Sekalipun orang-orang musyrik tidak setuju. Tidak suka. Ya. Maka orang-orang musyrik tadi menyembah patung anak sapi itu. Ya. Menyembah berhala singkatnya. Diajari Nabi, dituntunkan dengan kitab suci supaya menyembah Allah yang Maha Esa, yang menciptakan saya, tidak mau, lebih suka dia menyembah patung itu. Maka dikatakan amat buruk.
perintah dari keimananmu itu amat buruk. Maka saudara sebagai orang Islam, bukan kita melecehkan ajaran nenek moyang dulu. Nenek-nenek moyang dulu lagi itu dengan segala keterbatasannya, dia mempertahankan Islam. Walaupun tidak benar, ya, nek diarani Kristen itu mau, dia tetap mengaku dirinya Islam. Diarani kafir ya tidak mau. KTP-nya tetap ditekoni yang kelurahan atau kecamatan, agamamu apa untuk ditulis di KTP. Mesti ngaku Islam. Tidak mau, tidak diislamkan itu tidak mau. Dengan segala keterbatasannya, dia mempertahankan Islam. Nah, maka dari itu, generasi penerusnya, jangan meneruskan dengan segala keterbatasan itu. Ya, dulu zaman Belanda itu, zaman penjajahan itu, Quran masuk di Indonesia itu susah. Apalagi Quran tafsiran apa? Tafsirnya Muhammad Abduh itu, tafsir Al-Manar. Masuk di Indonesia itu seperti narkotika sekarang. Susah, diseleksi betul. Nah, sekarang zaman terbuka, mau belajar agama itu lengkap. Saudara yang tidak bisa membaca Arab, terjemahan sudah lengkap. Kalau saudara mengatakan terjemahannya tidak betul, coba. Betul mah terjemahannya yang salah, wipiye bener. Anda kan ngaji di terjemahan harus diterjemahkan sendiri. Terjemahkan tidak mau terjemahan. Padahal yang terjemahmu sendiri dengan yang ada itu sebenarnya tidak berbeda. Sama. Sama. Maka sekarang zaman sudah canggih. Lalu teknologi yang canggih pun tidak ada. Untuk mengenal hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif. Sekarang sudah ada CD yang memuat sekian puluh hadis, jangan ribu hadis dimuat di situ, diputar CD-nya dapat diketahui, oh ini hadis itu dhaif, oh ini hadis sahih. Dicocokkan, ada kitabnya betul juga, ya betul. Mau jomong terpaku, cara dulu dengan segala keterbatasannya. Kita bukan meremehkan kiai dulu, ulama dulu, alhamdulillah. Andai kata mereka tidak mempertahankan Islam dengan segala keterbatasannya, negeri kita dijajah Belanda, semua jadi Kristen. Belanda kan membawa misi Kristen. Alhamdulillah di kantong-kantong Islam masih banyak orang Islam. Ya, mayoritas bangsa ini walaupun 350 tahun dijajah, ya, keyakinan agamanya tidak berubah. Yang betul itu agama itu Islam. Nah sekarang tinggal meluruskan Islam yang sebenarnya itu seperti ini. Islam dulu masih campur-campur Hindu. Ya sholat, tapi kalau naruh sesajian-sesajian di sumur, di jembatan-jembatan, itu pengaruh dari agama apa? Hindu. 7 hari, 40 hari, 100 hari, pengaruh dari agama Hindu. Maklum, karena sebelum Islam datang di Indonesia, Hindu sudah masuk dulu. Masuk dulu. Dan kebiasaan perilaku hidup pada saat itu diawali dengan Hindu. Minta selamat pada danyang, maka harus sajian ini, sajian ini. Itu pengaruh Hindu. Maka kita harus ngerti, karena dulu orang-orang tua kita juga tidak ngaji Quran. Ngajinya sama membaca supaya mendapat pahala. Maka tidak dapat tuntunan. Tidak dapat tuntunan. Padahal dalam Quran sendiri sudah dijelaskan. Malah nganggap Quran ada secara global nek manut Quran tok usih wungkul kuwi rong iso paribasane rong iso dipangan ki mah rong enak. Padahal dibaca surat Al-An'am ayat 114. Jadi ngarani Quran rong enak iki piye? Apa-apa kok ukuran pangan iki lho. Ukurane kok pangan wae. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 114. Apa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassalan walladhina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu
dengan terperinci. Nah, diulang itu, coba diulang. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Sekali lagi. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Walladzi anjala ilaikumul kitaba mufassalan. Dia Allah lah yang menurunkan kitab suci Al-Quran itu dengan terperinci. Bukan global, terperinci. Ma faradna fi kitabi min syai'. Tidak ada satu pun sesuatu hal pun yang dilupakan oleh Allah. Lengkap di dalam Al-Quran itu. Tidak ada yang dilupakan. Maka dinyatakan wahyu yang terakhir menyatakan sudah sempurna. Tidak kurang apa-apa. Maka sudah terperinci. Kok sih wungkul piye ya. Aku ngaji moco katam bula bali ratau ngerti artine. Di situ diterangkan terperinci barang masih dipahami wungkul piye tekwi. Ya, ini bunyi terperinci ya nenggon Quran sing mbok deres tiap hari itu. Mufassalan. Terus orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Ya. Jangan ragu-ragu. Fala takunnana minal mumtarin. Ya. Jangan kamu termasuk ragu-ragu. Jadi Quran itu suatu kebenaran yang diturunkan oleh Allah dengan terperinci. Maka kembali segala permasalahan kembali pada Al-Quran. Perselisihan kembali pada Quran. Karena Quran itu tempat pendamai semua perselisihan. Kalau berselisih kembali pada Al-Quran, selesai. Kalau kembali pada Al-Quran tidak selesai, ya tidak mengimani Al-Quran. Ya. Kalau tidak kembali pada Al-Quran, Al-Quran jawabnya, saya cukup mengikuti mbah-mbah saya dulu, nenek moyang, tidak mengikuti Al-Quran namanya. Ya. Berarti agamanya bukan agama Islam. Kalau agama Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau agama Islam sumbernya ngene mbah itu, ya, enggak ada tuntunannya itu. Maka sampai Allah katakan awalokana abahum layak lamuna syai'an walayah tadun. Apakah mbahmu, bapak-bapakmu itu sekalipun tidak mengerti apa-apa, tidak mendapat petunjuk juga kamu ikuti? Itu orang kafir memang jawabannya kalau diajak kembali pada Al-Quran, diajak kembali kepada Rasulullah, jawabnya seperti itu. Itu tidak heran orang kafir kok. Nah yang mengherankan itu kalau ada orang Islam, ngakunya kitab sucinya Al-Quran, ngakunya Muhammad sebagai utusan Allah, Rasulullah, diajak kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi, jawabnya kok seperti orang-orang kafir jawabnya. Aneh itu. Kudune jawabnya samina wa atokna. Nah, kok jawabmu malah podoi piye jane? Jane istamu pondak kamu ini. Ya, maka ini koreksi pada diri kita sendiri. Jangan nuding orang lain. Ya. Maka kalau kita diajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita merasa berkeberatan. Fala warabbika la yu'minuna. Hakikatnya orang itu tidak beriman. Ya. Kalau tidak menjadikan Rasulullah, ya, sebagai pemutus suatu perkara, suatu ketetapan yang harus diikuti. Atau kalau tidak mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah itu dengan diterima dengan ikhlas, tidak ada rasa berat sedikitpun, pada akhirnya tidak beriman. Maka jadi orang Islam itu sebenarnya nikmat, ya, karena setiap ada perselisihan, oh kembalinya pada Allah dan Rasulullah. Tidak ada umat Islam yang berselisih sampai berkepanjangan, tidak ada penyelesaian. Apalagi sampai umat Islam kok terjadi perkelahian, terjadi fitnah memfitnah, terjadi ya, hadang menghadang, halang menghalangi satu dengan yang lain, tidak akan terjadi kalau kembalinya pada Quran dan Sunnah Nabi. Apa mesti harus sama pendapat? Boleh beda pendapat, tetapi jangan sampai beda pendapat itu menjadikan putus bahwa al-muslimu ahul
Muslim. Perbedaan pendapat itu sudah sejak zaman dahulu. Zaman Nabi masih hidup, ya, masih ditunggu Nabi, sahabat-sahabat pun ada perbedaan pendapat. Namanya pendapat gitu. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasul, semua harus saleh. Itu indahnya Islam. Maka bahagialah orang yang beragama Islam, mengaku Islam, mau mempelajari Islam dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Berbahagialah. Kalau itu betul-betul dilaksanakan, tidak ada perasaan dalam hatinya serambut pun mempunyai musuh dengan sesama Muslim. Tidak perasaan punya musuh. Orang Islam itu tidak pernah punya musuh. Ya, kecuali orang-orang kafir. Dengan orang kafir pun tidak musuh. Selama dia tidak memusuhi. Ya. Karena orang kafir itu akhirnya juga dibolehkan. Allah sudah mengatakan, Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Allah. Siapa mau beriman, silakan beriman. Siapa mau kafir, silakan kafir. Allah saja membolehkan kafir, masa kita akan memaksa orang harus Islam? Maka kita boleh bergaul, bersinggungan dengan baik, berlaku adil dengan orang-orang kafir pun boleh. Selama mereka tidak memerangi kita karena Islam. Coba dibaca surat Mumtahanah itu. Surat Mumtahanah surat ke-60 ayat 8. Lan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Ya, ya, berbuat baik, berlaku adil kepada siapa saja, selama mereka tidak memerangi kamu karena Islammu. Terus? Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya kan? Jadi kita boleh berbuat baik, berlaku adil dengan orang kafir itu boleh. Hidup berdampingan dengan orang kafir boleh. Tolong-menolong dengan orang kafir dalam hal dunia boleh. Ya toh? Hidup rukun dengan orang kafir dalam kehidupan di dunia itu boleh. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Ya toh? Lam yuqatilukum fid-din. Wa lam yukhrijukum min diyarikum. Tidak mengusir kamu, mengeluar kamu dari negerimu karena agamamu. Ya kan? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi, Allah suka kepada orang yang berbuat baik dan berlaku adil. Pada siapa yang berbuat baik, berlaku adil, Allah menyukainya. Nah, terus, siapa musuhnya orang Islam itu? Ayat berikutnya. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-diini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhraajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaa'ika humuz zaalimuun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Nah, ini dah. Terus dan mengusir kamu dari negerimu. Dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu musuh. Kamu jadikan kawan saja, kamu zalim. Maka itu musuh. Musuhnya orang Islam itu bukan orang Islam. Ya tak? Orang menjadi musuh orang Islam itu hanya saja innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Jadi orang yang memerangi kamu karena kamu Islam, wa akhrajukum min diyarikum, mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam, ya kan? Wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Ya, dan mereka membantu pengusiran, permusuhan kamu karena Islam.
Ya. Yang begitu itu yang dilarang itu antawalahum wa may tawalahum fa ulaika humud zalimun. Barang siapa menjadikan kawan orang yang memusuhi kamu karena Islam, orang mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam, orang yang membantu mengusir memusuhi kamu karena kamu Islam, tidak boleh kita menjadikan kawan dengan mereka. Siapa menjadikan kawan mereka itu, kamu termasuk orang yang zalim. Ya, dengan orang Islam juga, dengan orang kafir aja, selama dia tidak memusuhi kita karena Islam, mengusir kita karena Islam, kita boleh berkau baik, berlaku adil, apalagi sesama Muslim hanya berbeda pendapat. Ya, kita sudah dimodali, pendapatmu begitu, pendapatku begini. Ya, kita kembali pada Allah dan Rasulullah. Ya. Setelah itu kembali pada Allah dan Rasul, masing-masing berpegang pada pendapatnya dalam pemahamannya. Memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi itu, lana amalna walakum, walakum, ya sudahlah. Apakah kamu yang betul menurut paham itu, apa aku yang betul? Mari sama-sama kita beramal, beribadah. Nanti biar Allah yang menentukan siapa yang benar di antara kamu. Apa kamu, apa saya? Karena hakikatnya hidup beraktivitas ini hanya kembali pada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan keputusan perkara siapa yang benar, yang akan ditempatkan di surganya Allah. Siapa yang berdosa, yang akan ditempatkan nerakanya Allah. Terserah Allah aja. Kamu dan saya tidak usah heker-hekeran. Tidak terjadi permusuhan. Harus dipahami ini. Ya tak? Kebanyakan kadang-kadang dakwah. Penyebaran Al-Quran dan Sunnah ini. Ya. Yang menghalangi itu malah bukan orang Islam. Bukan orang kafir. Kadang-kadang yang menghalangi malah orang-orang yang mengaku Islam sendiri. Sayang itu. Sayang. Kenapa kamu menghalangi? Ya sudah, setuju. Kamu boleh tidak setuju. Tetapi jangan menghalangi. Ya. Jangan tidak setuju. Kalau ada kajian, ajaran yang disampaikan tidak sependapat dengan dia, sudah. Maunya dihalangi, dibubarkan, ditutup, dan sebagaimana. Tapi kalau ada pertunjukan, apa dandutan di lapangan, semua telanjang. Ya, ora klamben ini sering lihat enggak? Di TV itu ora klamben terus ya, terus malah salaman karo biduan itane munggah ning panggung jogetan kabeh. Itu ada orang Islam yang menghalangi itu? Malah melirik nonton. Tidak ada yang mengusir itu. Tidak boleh tempat ini dipakai untuk itu. Maksiat itu tidak boleh. Tidak ada. Tapi nek gue ngaji rain tok. Mana mungkin negara semacam ini akan jadi baik. Kalau itu dibiarkan. Tidak mungkin akan jadi baik. Karena hal yang merusak moral itu malah dibiarkan. Yang mengajak mengarah pada perbaikan moral selalu dihambat. Aneh. Kalau mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dialang-alangi. Kalau ada dukun, katanya di Madiun sana ada dukun. Orang Madiun tahu kan? Ya, yang nambahnya wong, karena orangnya agak perempuan agak tua sedikit atau gimana. Kalau mau nambahnya orang, jogetan dulu, pakai dandutan apa-apa itu. Nah, dandutan dulu, terus, nah itu untuk nambahin orang. Ngonoki malah orang apa-apa, malah mungkin ada orang Islam yang ikut nambah ke sana. Padahal Nabi kita mengatakan siapa datang kepada dukun, mengatakan benar omongannya dukun, 40 hari sholatnya dukur. Wong Islam yang dukun banyak enggak? Orang gagas kadang-kala sholat hilang opora, aku ya sholat seorai kok. Di sholat itu seolah hanya untuk pelengkap, tidak mengerti fungsinya sholat. Padahal sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Pedukunan itu musyrik. Kalau kamu sholat ke dalam, masih percaya kepada pedukunan itu percuma olehmu sholat. Gugur sholatmu. Sampai Nabi mengatakan 40 hari sholatnya gugur. Tapi masih banyak orang Islam yang datang ke dukun. Maka berbahagialah orang yang ikut kajian, yang mendengarkan radio MTA ini. Sehingga sing dadi dukun tetel. Ya tak? Yang suka ke dukun-dukun, pisahan dengan dukunnya. Dapat dukun sekali ini aja.
jimat-jimatmu terus ora nek manfaate. Ya kembalikan, saya serahkan ke pengajian NPA sana, sekarang jadi koleksi. Iku ya si enek ora percaya kok. Enek sing muni, lho sing disimpen di sana itu tinggal duplikatnya itu. Sing asli dijual itu. Ngasih dijual, sekarang duplikat-duplikatnya saja. Nah. Ya dah. Padahal itu ngomongnya dari jauh belum pernah datang ke sini. Wis iso ana. Kenapa? Karena kebencian, karena kedengkian. Ya, kenapa nyerahke jimat tok nang NPA kok ora nyang aku? Ya. Nah, itu dah. Kemudian NPA didol. Didolke lah. Kuwi padha karo ukur awake dhewe, mbok serahke nang aku ini mesti tak dol lah gitu dah. Tapi enggak apa-apa, biarlah kamu enggak ngerti. Ya, kamu katakan apa? Silakan. Kamu ngomongnya wong ora ngerti aja. Ya, ngomong begitu enggak pernah saya perhatikan wong orang ngomong yang tidak tahu. Padha karo ngomong rasa sadar kan seperti orang lindur aja. Biarkan saja. Baiklah. Berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Ya. Dari pendengar radio Persada FM dari Gabus Grobogan berupa kantong kecil dari kain berisi semar mesem. Khasiatnya untuk memikat lawan jenis dan pelarisan dalam berdagang. Niate wis ora apik to. Ya, semar mesem. Ya padahal semar kuwi jane ya ora eneng, apa meneh mesem? Wong semare wis ora eneng kok eseme. Dan itu betul gambar aja, gambar semar. Kalau saudara meyakini itu kan syirik itu. Ya alhamdulillah sudah saudara serahkan ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Baiklah, kesempatan pengajian ini kita akhiri. Mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.